Ya, ini adalah follow up dari pemulihan ekonomi, yaitu di mana ada lahan-lahan PTPN yang akan dikerjasamakan dengan BUMD dari Jawa Barat. Ada BUMD Agro Jabar untuk produk-produk pangan, dan juga dengan Jaswita untuk pengembangan pariwisata. Yang dulu sempat dilakukan inisiatifnya bersama Pak Kadis, ada 60 lahan yang istimewa di PTPN yang bisa dikerjasamakan jadi destinasi pariwisata. Nah, mudah-mudahan Desember beres kerjasamanya, karena tertunda COVID, hingga 2021 udah langsung bisa dieksekusi sehingga ekonomi bisa gerak lagi. Melakukan kunjungan lapangan terkait dengan kerjasama pengembangan wilayah atau agrowisata, penguatan pembangunan bidang pangan di Jawa Barat dan khususnya di Kabupaten Bandung. Kita akan ada kerjasama 1.000 hektar untuk kegiatan aneka ragam pangan, termasuk peternakan sapi, dan misalnya ada dalam kondisi juga pariwisata. Ini persiapan seperti itu, alhamdulillah sekarang dengan Jawa Barat turun tangan, bagaimana peningkatan kualitas pangan di Kabupaten Bandung dikerjasamakan dengan PTPN Nusantara 8. Jadi Pak Dirutnya langsung minta SPKS disiapkan, bukan MOU lagi.